Informasi lain, hari Natal menjadi berkah bagi Cetau dan Hucun nih di. Nah, ini dua panda raksasa yang ada di Istana Panda Indonesia ini dapatkan kado pohon Natal. Ini bukan pohon Natal beneran ya, tapi pohon bambu yang diberi hiasan wortel dan apel. Hucun sang panda raksasa terlihat senang melihat kado Natalnya tahun ini. Ia memanjat dan mengitari pohon Natal khusus, yakni jalinan pohon bambu yang diberi hiasan wortel dan apel, buah kesukaannya di. Rangkaian pohon Natal ini sengaja diberikan tim pengasuhnya di Istana Panda Indonesia di Taman Safari Bogor. Tidak ada persiapan khusus, melainkan tim pengasuh hanya merangkai dan mengerjakannya dengan semangat ingin berbagi kebahagiaan dengan kedua panda raksasa ini.